Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku semuanya, inilah tempat kurma yang biasanya murah, sekarang harganya agak mahal. Masya Allah, bulan suci Ramadan, harga kurma naik. Ini tempat beli kurma. Biasanya di tempat ini agak murah, sekarang lagi naik ini kurma-kurma. Masya Allah. Coba ini perhatikan, ini segala jenis kurma di tempat ini tersedia. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang jualan orang Indonesia. Segala jenis kurma. Masya Allah. Sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat-sahabatku semuanya, gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya di bulan suci Ramadan? Ini tempat beli kurma. Masya Allah, ini segala jenis kurma ada. Coba perhatikan saudara-saudara. Di sini tempat kurma terbaik. Tempat jual kurma terbaik sahabat-sahabatku semuanya. Di Al-Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Coba. Ini yang jualan orang Indonesia sahabat-sahabatku semuanya. Ini kurmanya bagus-bagus, kurmanya super-super, kurmanya sangat terbaik. Masya Allah, tabarakallah. Di bulan suci Ramadan. Ini segala jenis kurma. Masya Allah. Ini saudara kita dari Indonesia yang jual kurma. Di sini tempat kurma terbaik. Masya Allah, tabarakallah. Ini semuanya tempat orang jualan kurma ya, karena di sini di bulan suci Ramadan semuanya ada yang tutup. Masya Allah. Oh, ini sahabat-sahabatku semuanya, inilah pasar kurma di kota Madinah. Nah, ini di luarnya ya sahabat-sahabatku semuanya, seperti ini luar tempat kurma. Oh. Sahabat-sahabatku semuanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan saya ucapkan banyak terima kasih di bulan suci Ramadan ini. Semoga berkah ya. Kita sehat selalu menjalankan ibadah puasa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa fiik, jazakumullahu wa khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
harga kurma mahal sekarang ya, karena di bulan suci Ramadan. Masya Allah.